Kalau anda tak nak rugi wang anda sewaktu dalam proses renovasi, anda wajib tahu dan faham apa itu site measurement. Okey, perkara pertama yang akan berlaku adalah quotation. Ini adalah perkara yang kebiasaannya, of course, kita nak buat apa-apa mesti kita nak tahu quotation. So, daripada site measurement tadi itulah pihak ID ataupun YDOT boleh come up the quotation accurately ataupun secara tepatnya untuk apa benda tu. Untuk kita nak wujudkan panel ni, kabinet, wardrobe dan sebagainya, itu adalah berdasarkan size dinding rumah anda yang kita akan plan, tak mana strategi yang terbaik untuk kita implementkan. Yang kedua adalah kenapa pentingnya kita adakan site measurement ni adalah akibatnya kalau kita tak buat, kita tak tahu ataupun pihak ID pun dia akan mengganggu proses kita nak design tu, sebab kita akan anggar sahaja dia punya size. At the end, proses tu akan mengganggu untuk ke depan dan ke depan untuk lancarkan proses lagi dalam renovasi di rumah anda. Okey, poin yang ketiga adalah kita tak dapat nak imagine kita dalam 3D. Kita tak boleh nak imagine size tu betul ke ataupun terlalu besar ke terlalu kecil ke. So that's why proses dalam white dot ni kita akan ada site measurement setelah anda confirm untuk kita buat design dengan anda. So kita akan buat site measurement tu supaya apa? Kita dapat ukur secara tepat dan accurate supaya kita dapat feel bila kita buat keluar kita punya 3D, anda boleh feel okay, this is the size of the house. Secara tepat ya, dapat feel ruang tu secara kelebaran dan ketinggian yang betul.